نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم. الحمد لله نعمت berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahbabul Mustafa mengadakan safari ziarah insyaallah ke negeri para awliya salihin. Durasi ziarah kurang lebih 18 hari. Hadramaut 10 hari, Mesir 3 hari dan Turki 3 hari. Tanggal keberangkatan 7 Maret atau 4 Syaban dari Jakarta kembali ke Jakarta. Untuk Hadramaut, selain ziarah kepada para awliya, para salihin, ziarah kepada Nabi Allah Hud yang diadakan setiap sekitar 9 Syaban. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf mengatakan, tidak ada orang yang mengajak untuk ziarah Nabi Allah Hud illa Sa'id, kecuali dia orang yang beruntung insyaAllah. Maka kita mengajak untuk bersama-sama ziarah ke Nabi Allah Hud dan ziarah awliya salihin. Untuk Mesir, tujuan utama kita Sayyidina Hussein al-Syahid dan para awliya, para ahlul bait, baik yang meninggal maupun yang masih hidup. Untuk Turki, ziarah kita ke ma'athir, peninggalan-peninggalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaAllah ziarah ke Abu Ayyub al-Ansari, sahabat mulia yang rumahnya yang disinggahi, dipilih oleh Nabi ketika datang hijrah dari Makkah ke Madinah. Pemandu ziarah al-fakir saya sendiri insyaAllah. Fasilitas disiapkan semuanya, hotel, makan dan lain-lain. Saya ajak siapa yang rindu kepada awliya salihin, siapa yang ingin menghiasi hidupnya dengan mengenal para awliya, para salihin, mari bersama-sama kita ziarah, mengunjungi mereka, baik yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini, kita ziarah ke kuburnya, dan yang hidup, guru-guru mulia kita, kita bisa memandang wajahnya dan mendengar nasihatnya, insyaAllah akan penuh dengan berkah. Maka siapa yang berminat, dan cepat untuk menghubungi Ustaz Somad di nomor telepon yang di bawah ini. Anda juga bisa menanyakan hal ini melalui nomor TV kesayangan Anda, TV Al-Wafa Tarim. Mudah-mudahan perjalanan safari Ahbabul Mustafa yang pertama kali Allah beri keberkahan, Allah beri kemudahan, dan tidak ada yang ikut rombongan kecuali orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah selamat dunia akhirat dengan berusaha mendekatkan diri kepada mereka, para awliya, para salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.